Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Lama gak jumpa nih. Maaf ya, kemarin-kemarin tuh memang lagi gak pingin banget buat tutorial. Jadi baru bisa kali ini aku buatkan tutorial buat kalian, guys. Dan ini itu tutorial ya, lumayan ada yang request. Jadi tutorial makeup brown gitu, coklat manja gitu. Dan kalau kalian pengen tahu gimana caranya aku buat look seperti ini, langsung aja yuk ke tutorialnya. Untuk step yang pertama, aku pakai Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation yang shade-nya Light Beige. Ini harganya kemarin Rp37.000. Kemudian aku pakai eyebrow pencil dari Van Bo. Ini shade-nya yang brown. Kemarin aku beli dengan harga Rp35.000. Alisnya dua-duanya sudah aku buat ya. Kemudian aku pakai Double Function Kit dari punyanya Wardah seperti ini. Jadi ini itu untuk concealer, terus ini bisa untuk contour, dan ini tuh buat beige eyeshadow gitu. Ini kemarin harganya Rp38.000. Kemudian aku pakai Pixi UV Whitening Loose Powder yang shade-nya Natural Beige. Jadi aku mau baking dulu ya, seperti biasa. Jadi ini kemarin aku beli dengan harga Rp32.000. Kemudian aku sapu-sapu ya pakai powder brush. Kemudian aku pakai eyeshadow-nya dari Pixi, ini yang serisnya Bronze Delight 05. Warnanya seperti ini. Coklat. Dan aku enggak pakai kuas ini ya, karena aku memang kurang suka kuas kayak gini. Jadi aku pakai blending brushnya dari Vocalur. Aku mau pakai yang ini dulu, yang coklat tua. Aku pakai di ujungnya sini dulu. Jadi ini kemarin aku beli dengan harga Rp32.000. Kemudian aku blend ke dalam. Kemudian aku pakai yang ini, aku taruh di tengah. Kemudian aku pakai yang ini, coklat ini. Aku mau bentuk kayak smoky eyes gitu. Kemudian blend ke dalam crease-nya.
Kemudian aku pakai ikan yang coklat ini untuk di bawah mata. Kemudian aku mau pakai blush on dari lipsticknya Purbasari. Ini shade-nya yang nomor 81 Diamond. Hari ini aku beli dengan harga Rp35.000. Kemudian aku pakai eyeshadow yang ini untuk nge-highlight. Dia itu warnanya pigmented banget ya guys. Pigmented, ribet banget ngomongnya. Tuh. Lalu aku mau pakai bulu mata ya. Ini kemarin beli sama teman, dia itu Moa. Ini ya natural tapi glamor gitu. Pakai ya. Ini kemarin harganya 8.000. Aku sudah pakai bulu matanya ya. Kemudian aku mau pakai eyelinernya Sejuta Umat zaman dahulu. Dan sepertinya masih juga tetap eksis ya. Ini dari My Darling. Kemarin aku beli dengan harga Rp21.000. Kemudian aku pakai maskara dari Purbasari Daily Series CLV Mascara. Maskara ini kemarin aku beli dengan harga Rp38.500. Kemudian aku mau pakai lipstick yang aku buat blush on tadi ya dari Purbasari yang setnya nomor 81 Diamond. Ada yang kelupaan guys, aku mau pakai Pixi Aqua Beauty Protection Mist Triple Beauty Protection dari Pixi. Ini kemarin aku beli harganya Rp27.000. Jadi ini ya guys, look brown-nya untuk kalian yang sudah request. Terima kasih banyak ya. Ini sudah aku buatkan look brown untuk kalian ya guys. Semoga kalian suka dengan look yang aku buat kali ini. Dan ini itu make up-nya semua rata-rata cuman 30 ribuan aja. Dan ini merek lokal ya guys. Jadi gampang banget buat kalian yang pemula untuk cari ya. Untuk cari-cari gitu, banyak banget di toko-toko kosmetik itu pasti ada. Dan untuk kalian yang mungkin kiranya tadi apa nggak sempet mau catat gitu, mau catat kayak produknya apa, aku selalu tulis di description box ya guys. Jadi makeup yang aku pakai itu lengkap semua di situ, dari mereknya, shade-nya sampai harganya aku cantumin di description book ya guys. Oke. Untuk kalian yang mau request, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar ya guys. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Like and share seluruh sosial media
sosial media kalian, berlibet banget sih ngomongnya, ke seluruh sosial media kalian, biar semuanya ngerti, biar semuanya sama-sama belajar gitu guys tentang make up. Okay guys, sekian dulu video tutorial make up dari aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya guys. See you next video. Assalamualaikum.